Cilok bahannya apa mas biasanya? Apa? Cilok bahannya apaan? Bahannya? Iya. Ini doang, aci, mayan. Emang artinya apa sih cilok? Udah suara dari dulu. Iya. Cilok. Ini apa namanya? Kuah kering. Hah? Kuah kering. Kuah kering, cilok ayam. Cilok ayam berarti dari ayam beneran? Iya. Ini ciloknya ya? Buat ini saya mas, YouTube saya. Siapa bang? Oh. Namanya Imam, saya Noel. Noel Lubis, panggil aja Noel. Umar. Hah? Umar. Umar. Oh. Jualan dari jam berapa? Dari jam 8 biasanya. Oh, tinggal di mana bang? Sini di Seknek. Oh, iya. Seknek? Sek... Iya, Seknek sini. Oh. Ya. Oh, belakang sini. Hmm. Dikat aja itu ya mas. Ada siapa? Hah? Pakai semua? Iya pakai semua. Oh kalau di 5.000 segitu dapetnya ya? Iya. Udah lama tapi mas jualan cilok itu? Kenapa? Jualan cilok udah lama? Baru setahun lah. Oh semoga laris ya. Pandemi gini ada, gimana? Ya, ada penurunan lah. Ada penurunan? Iya. Semoga naik lagi banget. Ya. Banget sama ini mas. Ini berarti ciloknya ini kan ditulisnya cilok ayam. Cilok ayam kuah kering. Bener dari daging ayam? Iya. Oh emang ada yang bukan dari daging ayam? Kalau yang gak dari daging ayam ada sih. Dari daging sapi gitu ada? Iya. Oh baru tahu saya. Kalau saya dari... Ini dari Bandung katanya ya? Cilok bareng kayak cimol. Malingping. Hah? Malingping. Hah? Malingping. Malingping gimana? Daerah ini, daerah Pandeglang samanya lagi. Oh, paling oh, saya Pandeglang yang deket Sukabumi ya? Sumedang. Apaan? Malingping? Iya. Bukan, kalau ini mah dekatnya ke Kampung Begedur gitu. Pantangin mah. Bentar bang, yang begitu yuk. Pantangin nggak bang? Ya boleh bang, tongin. Guys, thank you guys sudah dengar. Gue lagi ngulik apa kembali kuliner lagi kali ini cilok sama abang Umar. Semoga abang Umar dagangnya makin laris ya. Yang kok di subscribe ya bang ya. Ini cimol gue nih. Hai bang, say hi.